kedudukan setelah di awal 2 set tertinggal. Ketiga juga set keempat berhasil menaklukkan SIR. Dan set kelima lah yang akan menjadi penentu dan siapa yang nanti akan menggondol uang tunai sebesar 35 juta rupiah. 0-0. Ya, nampaknya Rapi Subang yang akan melakukan set dari SNR dan resip diterima anak-anak dari tim Putra PDM Pemirsa. Rapi pelan, ada Luffy, ada Giovanni. Oh, ini dia. Satu prospek dan Nova Tokyo Febri tadi membuka keran poin pertama menjadi 1-0. Dan ini dia Putra PDM lalu Giovanni ancang-ancang kembali konsentrasi maksimal lurus ke depan, jaga Ogecol, angkat umpan panjang, senang sepertinya keluar pemirsa Sunan. Dan satu angka di mana kembali bertambah menjadi 2-0. Hei, 2-0 Putra PDM leading 2 angka. Ada pemirsa Deo angkat umpan slayer, satu penalti masih tertahan dan dia adalah seorang Ojoy tetap enjoy pemirsa. Ojoy luar biasa, satu cross spike quicknya berhasil membedakan dan kali dari Yusuf Sunan Maulana dua ting angkat di balik lupe umpan slayer. Pemirsa umpan slayer. Febri Maulana kembali tentukan arah bola pemirsa. Febri dorong kembali Sunan, angkat rapi kali ini jaga. Nampaknya bule terlalu deras dan sulit bagi seorang Febri untuk mengcover bola dan kembali berpindah ke 2-3. Sementara kita lihat ada Ojoy, Ojoy kembali, Ojoy tetap enjoy, Jero Jojoy kembali plotting kepada dia kembali bola. Nampaknya Febri umpan satu. Ini dia kecerdikan dari Giovanni Pamiarsa, begitu pintar tadi menipu dan juga menempatkan bola di tempat yang kosong, membuat PDM kembali berbilang amin dia berkuat dan lebih 2 angka, kembali 2 angka. Kita lihat, ini dia siapa di sana, ada Evan, kembali Nova, kembali ancang-ancang maksimal, kembali di sana ada saudara Fajar Rapli, kembali 4 Ajis. Ajis lakukan satu oposit tadi dan poin kembali menjadikan 3-4-1 tertinggal angka anak-anak dari Putra atau dari SNR. Kembali masih ada si Ajis, Mang Ajis lakukan, lakukan angkat Febri umpan slayer. Lagi play on kembali angkat Elvin dorong kanan kiri slayer. Berubah arah, berubah arah saudara-saudara, berubah arah, berubah arah. Ya salam, ya salam, ya salam. Kembali masih ada Iwan Arso, ada Sunan Gecol, Elvin angkat, ada saudara Pajar. Keluar, keluar saudara-saudara, poin menjadi 6-3, 6-3. Kembali Haji Eman, siap, timang-timang Haji Eman. Kemana dia akan menerangkan bola, lakukan sudah. Terima saudara, jaga, angkat tempat chest. Hasil Haji Eman, angkat Haji Eman, umpan Haji Eman. Menjadi 7-3 anak-anak dari PDM berganti semua namanya Haji Eman. Haji Eman, tekan Haji Eman semua. Kali ini Iwan Arso 7-3. Ya, Iwan Arso pun Haji Eman akan lakukan ancang-ancang kepada dia akan arahkan bola untuk anak-anak dari SNR. Ya, Iwan Arso bin Haji Eman lakukan angkat 1-2-3 bagi Arfi. Masih play on kepada Arfi dalam arah dalam kiri. Masih play on saya. Ya saya. Luar biasa. 1-2-3.
Geopani bin Haji Eman. Geopani bin Haji Eman luar biasa. Mulai ngamuk pemirsa. Iwan Arso. Rp35 juta bro. Kembali Iwan Arsu blocking, kembali menebarkan ancaman angkat sojus. Sepertinya tadi overblock, poin menjadi 48. Ada Fajar pemirsa. Fajar menyingsing di pagi hari. Fajar ada boleh angkat sojus. Malaysia bin Haji Eman luar biasa. Poin kembali masih ada Lofi bin Haji Eman. Lofi angkat di sana senar kepala rapi. Oh Elvin luar biasa. Elvin poin menjadi 59. Sementara Elvin sendiri yang melakukan ancang-ancang untuk melakukan save. Ya salam agak lebih selamat Pebri. Kesalahan dilakukan Pebri 69. Aja guyon selamat berada cakap. Ada Pajar angkat rapi. Oke kita mulai empat selanjutnya. Sama sebelas.
senyum manis pemirsa. 12-11 ajak orang kembali Pedro Maulana. Ajak konsentrasi. Blocking, oh jaga. Ini menentukan hati-hati ojo istor. Aja guyon, jangan disponik. Kembali, habiskan suara. Seperti ngalur, rebah main manik. Selayut, oke cow kembali. Cepret, kembali. Selesai sudah.